들어줍니다. 내려꽂습니다. 네. 메가 간서버 수비를 무너뜨립니다. 추격을 시작합니다. 오랜만에 등장한 메가. When you are... Atlet Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri, membawa Red Sparks menang 3-0 atas AI Peppers dalam laga lanjutan Liga Voli Korea Selatan, V-League, Minggu, 5 November 2023. Bertanding di Gimnasium Yeomju, Megawati sempat kesulitan memperlihatkan performa terbaiknya di set pertama. Namun, Red Sparks tetap tampil solid dengan merebut kemenangan 27-25. Megawati kembali menemukan sentuhan terbaiknya di set kedua. Poin demi poin sukses dicetak eks penggawa Jakarta Pertamina Vastron tersebut. Red Sparks pun menutup set kedua dengan kemenangan 25-17 atas AI Peppers. Memasuki set ketiga, Red Sparks terus meneman lawannya. Megawati kembali unjuk gigi dengan berulang kali menghasilkan poin untuk timnya lewat spike keras. Performa ciamik Megawati pun berhasil mengamankan set ketiga 25-16, sekaligus mengunci kemenangan Red Sparks atas AI Peppers. Laga melawan AI Peppers kembali menjadi arena Megawati kembali unjuk gigi di Korea Selatan. Dia tercatat sukses menorehkan 25 poin sepanjang pertandingan. Rinciannya, Megawati mendulang 23 poin dari posisi menyerang, dan sisanya lewat servis AC dan blok. Megawati pun kembali menjadi top skor klub dengan mengoleksi 138 poin dari 6 pertandingan bersama Red Sparks. Statistik yang fenomenal bagi debutan di kompetisi voli Korea Selatan. Performa ciamik Megawati juga turut berdampak langsung ke Red Sparks. Laga melawan AI Peppers merupakan kemenangan keempat tim pada musim 2023 hingga 2024. Red Sparks diketahui sudah meraih 4 kemenangan dari 6 laga di V-League. Megawati dan kawan-kawan pun menutup putaran pertama Liga Voli Korea Selatan di posisi ketiga klasemen. Red Sparks mendulang 11 poin berkat torehan 4 kemenangan. Setelah laga melawan AI Peppers, Red Sparks akan menjalani laga ketujuh melawan Hyundai NC Hilstatter. Pertandingan ini bakal digelar pada Kamis, 9 November mendatang. Megawati Hangestri dan kawan-kawan bakal memulai pertandingan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, terus menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang yang patut diwaspadai pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Megawati Hangestri kembali mencetak poin terbanyak saat membantu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks memenangkan laga terakhir pada putaran pertama. Red Sparks sukses mengalahkan AI Peppers Savingsbank pada laga yang digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan, Minggu, 5 November 2023. 3 poin diamankan usai mencetak kemenangan dengan skor 3-0, 27-25, 25-17, 25-16. Hasil ini membuat anak asuh Ko Hye-jin itu menyelesaikan putaran pertama Liga Voli Korea dengan raihan 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Kemenangan atas AI Peppers juga membuat posisi Red Sparks naik tingkat lagi dengan berada di posisi ketiga pada klasemen sementara. Megawati dan kawan-kawan sejauh ini sudah mengoleksi 11 poin, raihan poin yang sama dengan GS Chalters Saltics yang berada di posisi kedua. Namun, GS Chalters masih unggul dalam jumlah set kemenangan yakni 12-6 berbanding 12-8 milik Red Sparks. Tim asal ibu kota Korea Selatan itu juga masih menyisakan 1 pertandingan lagi pada putaran pertama. Sementara itu, Megawati semakin melesat dalam daftar top skor dengan sudah mengoleksi 138 poin. Tambahan 25 poin Megawati pada laga melawan AI Peppers membuat namanya merangsek ke posisi 3 besar top skor Liga Voli Korea. Raihan poin tersebut didapat Megawati dari 23 attack, 1 servis AC, dan 1 block point.
Pada papan atas klasemen top skor, Megawati bersaing ketat dengan sejumlah pemain yakni Giselle Silva, Gaius Charles, Yasmeen Vedatgani, Ai Peppers, dan Vanja Bukilic, Gim Cheon Korea Express Y High Pass. Pada laga selanjutnya, Red Sparks akan mengawali putaran kedua dengan bertandang ke markas Won Hyundai Engineering O Construction Hillstate pada Kamis, 9 November 2023. Klasemen top skor Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. 1. Britani Abercrombie, Hwaseong IBK Altos, 163 poin. 2. Giselle Silva, Gaius Charles Seoul Kicks, 143 poin. 3. Megawati Hangestri Pertiwi, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, 138 poin. 4. Yasmeen Vedatgani, Gwangju Ai Pepper Savings Bank, 135 poin. 5. Vanja Bukilic, Gim Cheon Korea Express Y Corporation High Pass, 130 poin. 6. Jelena Mladenovic, Incheon Heungkuk Life Pink Speeders, 129 poin. 7. Kim Yeon Kong, Incheon Heungkuk Life Pink Speeders, 119 poin. 8. Laetitia Momaba Soko, Suwon Hyundai Engineering O Construction Hillstate, 113 poin. 9. Giovanna Milana, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, 101 poin. 10. Yang Hyojin, Suwon Hyundai Engineering O Construction Hillstate, 89 poin. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kembali meraih kemenangan dalam Liga Bola Voli Korea Selatan atau V-League 2023-2024, Minggu 5 November. Red Sparks menjalani laga kelima V-League di Gimnasium Yeongju Markas dari tim Gwangju Ai Pepper Saving Bank. Pertandingan berlangsung alot pada game pertama. Megawati yang menjadi andalan Red Sparks tidak bisa memberi kontribusi apik pada awal laga. Kendati bisa mempersembahkan poin pertama bagi Red Sparks, Megawati gagal tampil konsisten dengan smash yang mematikan. Beberapa kali smash yang dilontarkan Megawati jatuh di luar bidang permainan, sementara ada pula yang diblok lawan. Red Sparks sempat tertinggal Juli 10 dan Oktober 14, namun bisa berjuang keras membalikkan keadaan menjadi 16-15. Red Sparks bisa bangkit karena pertahanan yang membaik. Menuju akhir game pertama, pertandingan kembali berjalan alot. Red Sparks dan Ai Pepper saling berbalas meraih poin hingga kemudian skor menjadi 27-25 untuk Red Sparks. Pada awal set kedua pertandingan kembali berjalan alot, namun kali ini permainan Ai Pepper tak seperti pada set pertama. Megawati pun sudah kembali mendapatkan kepercayaan diri untuk meraih poin dari serangan-serangan yang membahayakan. Sempat saling bergantian meraih poin, Red Sparks kemudian meraih poin beruntun dan unggul 17-11. Ai Pepper sempat menunjukkan gelagat bangkit, namun Red Sparks kadung tak terbendung. Red Sparks mengamankan game kedua dengan kemenangan 25-17. Memasuki set ketiga, Ai Pepper tak kenal lelah bangkit demi meraih kemenangan di hadapan suporter sendiri. Di sisi lain Red Sparks bisa mempertahankan permainan yang baik. Red Sparks yang memimpin perolehan poin sejak awal game bisa menjaga jarak. Dari keunggulan 10-6, Red Sparks terus mengungguli Ai Peppers. Megawati kembali menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan poin dengan spike yang menyulitkan lawan. Red Sparks pun memastikan kemenangan pada laga ini dengan kemenangan 25-16. Ini menjadi kemenangan keempat dari 6 laga yang sudah dilalui Red Sparks pada musim 2023-2024.